Halo guys, balik jumpa lagi dengan saya. Di sini kita lagi bakar batu dan di mana tempatnya adalah teman-teman sudah tahu yang di Jawa Tengah. Tempatnya di kontrakan Tolikara di Bukit Soka dan di sini ada kita lagi mempersiapkan bakar batu dan di sini ada acaranya dalam rangka kakak kami ada 4 orang yang akan wisuda. Jadi kita akan masak-masak atau bakar batu seperti itu teman-teman. Nah jadi ini kita bakar daging tulang rusuk ya teman-teman. Ini lagi proses bakar untuk makan sebentar atau untuk makan belum itu. Aduh adik-adik saya ini kena panas guys. Mereka lagi rajin sekali lagi bakar untuk kita makan semua. Terima kasih banyak. Aduh ya jadi ini sekarang lagi ada teman-teman mereka lagi siap-siap potong pisang untuk bakar batu teman-teman. Juga lagi bakar-bakar seorang orang yang sama tadi dan sekarang ini dengan kita saya dan itu yang lain mereka lagi siap-siap untuk membatu untuk bakar batu. Sekarang ini lagi bikin dapur dasarnya dulu, bakar-bakar taruh daun pisang, taruh batu, setelah itu taruh apa ubi, jagung dan lain-lain seperti begitu. Setelah itu baru taruh daging di atas ya teman-teman. Yang tahu bakar batu mungkin sudah tahu semua. Yang lain mereka lagi masih berdiri karena kita banyak orang. Terus sekarang itu yang lain masih makan daging yang tadi bakar duluan dan yang lain masih berdiri. So waktu itu teman-teman yang di sana tuh sayur yang sudah dicuci itu angkat topi dan bawa ke tempat bakar batu siap untuk masak atau bakar batu dalam itu pandene ya teman-teman seperti itu. Oke ini dia sekarang sudah kasih masuk ada jagung di situ, ada ubi, ada singkong seperti itu. Jadi pertama dasarnya taruh itu dulu, baru di atasnya taruh daun ubi atau daun ubi. Baru setelah itu taruh akan batu dengan daging babi. Itu ada laki-laki dengan perempuan yang masak dalam lagi atau bakar batu di situ. Itu teman-teman yang mereka angkat uang untuk bakar batu. Karena dia senang ya. Mungkin teman-teman sudah ingat masa kecil juga kita seperti ini kita pernah di posisi juga pernah di posisi ya teman-teman mungkin sudah tahu juga. Dia lagi senang tidak pernah berpikir ini orang-orang banyak itu tidak ada.